Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sahabat Lisvika Channel. Di video ini kita akan berbagi informasi seputar bantuan PKH dan BPNT untuk tahun 2021. Jadi bagi teman-teman yang belum pernah mendapatkan bantuan PKH dan BPNT di 2020 ini, teman-teman memiliki kesempatan untuk mendapatkan bantuan PKH dan BPNT di tahun 2021. Bagaimana caranya? Simak video ini sampai selesai. Jangan di skip agar teman-teman tidak gagal paham dengan apa yang kita sampaikan. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dengan Lisvika Channel, jangan lupa untuk di subscribe. Dan bagi teman-teman yang sudah setia dengan Lisvika Channel, tetap ikutin updatean terbaru dari Lisvika Channel seputar program Kartu Prakerja, Bantuan Sosial, PKH, BPNT, UMKM, dan bantuan lainnya untuk penanganan kasus COVID ini. Dan bagi teman-teman yang sedang menonton video ini, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan updatean terbaru dari Lisvika Channel. Oke teman-teman, seperti yang sudah dijabarkan di awal tadi, bahwa teman-teman yang belum pernah mendapatkan bantuan PKH dan BPNT di tahun 2020 ini teman-teman mempunyai kesempatan yang besar untuk mendapatkan bantuan program keluarga harapan dan bantuan pangan non tunai atau BPNT 2021. Di mana di video kami sebelumnya itu sudah pernah kami jabarkan bahwa peserta PKH dan BPNT di tahun 2020 ini akan mengalami yang namanya graduasi sebesar 10%. Artinya yang 10% itu akan dikeluarkan dari DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, dan akan digantikan dengan yang baru. Artinya bagi teman-teman yang belum pernah mendapatkan bantuan PKH dan BPNT selama tahun 2020, itu ada kesempatan untuk teman-teman untuk mendapatkan PKH dan BPNT di tahun 2021. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman hanya cukup membawa fotokopi KTP ke desa atau ke kelurahan teman-teman masing-masing. Dan teman-teman silahkan melaporkan kepada aparat desa atau aparat kekelurahan bahwa teman-teman merupakan keluarga yang belum mampu dan mempunyai komponen-komponen PKH. Contohnya yang punya anak balita, ibu hamil, anak yang sedang sekolah, atau orang tua yang sudah lanjut usia. Teman-teman hanya melaporkan itu saja dan membawa fotokopi KTP. Dan setelah itu akan diuruskan langsung oleh pihak dari kelurahan atau RT ataupun desa teman-teman masing-masing. Jadi segera teman-teman memberikan fotokopi KTP ke desa atau ke kelurahan masing-masing agar teman-teman juga bisa mendapatkan bantuan PKH dan BPNT tahun 2021 ini. Nah, untuk bantuan PKH dan BPNT di tahun 2021 ini akan dicairkan itu di minggu kedua atau minggu ketiga Januari, dan pencairannya itu akan dicairkan 1 bulan, walaupun tahap 4 kemarin PKH dan BPNT itu dicairkan per 3 bulan. Namun di tahun 2021 ini kembali normal seperti awal-awal tahun 2020 kemarin, bahwa pencairan PKH dan BPNT itu kembali akan dicairkan per bulannya. Jadi teman-teman yang belum pernah mendapatkan bantuan PKH dan BPNT selama tahun 2020, segera melapor ke kelurahan agar teman-teman bisa mendapatkan bantuan
PKH dan BPNT, dan orang-orang kelurahan atau orang-orang desa akan langsung mendaftarkan teman-teman ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Kalau teman-teman sudah masuk data terpadu kesejahteraan sosial, kemungkinan besar itu teman-teman akan mendapatkan bantuan PKH dan BPNT untuk tahun 2021. Jadi manfaatkan kesempatan ini kalau memang teman-teman mempunyai komponen-komponen atau syarat persyaratan-persyaratan yang diajukan dalam PKH tersebut yang sudah kami jelaskan tadi. Itu adalah komponennya dari segi pendidikan, itu mempunyai anak usia SD sampai dengan SMA. Kalau kesejahteraan sosial itu adalah mempunyai orang tua usia lanjut atau lansia dan penyandang disabilitas berat, atau di rumahnya itu ada yang ibu hamil atau balita. Jadi teman-teman silahkan segera mendaftar ke desa atau kelurahan masing-masing agar teman-teman mendapatkan bantuan PKH dan BPNT untuk 2021 ini. Oke teman-teman, itu saja informasi seputar PKH dan BPNT untuk tahun 2021. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share video ini kepada teman-teman yang lainnya yang membutuhkan, yang mereka juga mengharapkan dapatkan bantuan PKH dan BPNT untuk tahun 2021. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.